Halo guys, tanpa kita sadari, alam telah memberikan kita banyak sekali manfaat, seperti hutannya, hewan-hewan, serangga, seperti di belakang ini nih. Seperti di apa? Di pohon ini. Nah, dan ini bisa mengakibatkan fatal bila berdampingan langsung dengan manusia. Nah, saya bersama Randy ini. Iya, bersama Randy. Saya dikasih tahu ya. Dan Hadi ya. Iya, Hadi. Saya dikasih tahu ada sarang avinis di tempat pemukiman. Nah, itu sudah tidak bisa kita toleransi lagi. Karena serangga seperti itu, tawon Vespa itu sudah terjadi banyak kasus ya. Berbahaya ya Mas ya. Berbahaya. Sering menyerang warga. Menyerang warga. Tahu dibalangin tadi kemarin sama anak-anak, sama anak-anak, terus anaknya dikejar. Oh, dikejar kan pasti, karena lebah seperti itu, tawon seperti itu agresif sekali itu tawon. Dan di sini juga nih, perhatikan di sini, di sini juga itu tempat industri pembuatan batu bata merah ya. Dan di sini juga ini jalan masih aktif banget ya, ini jalan masih, teman-teman masih aktif sekali nih, ramai kalau di siang hari ya. Dan lupa tawon ini di sini ya, ya. Naked kene dhuwur Mas. Hei, naked kene dhuwur. Dhuwur ra, tekan. Dhuwur ya, dhuwur ya. Nah, oke. Siap. Nah, itu bekas dilempar itu lah. Itu soalnya lubangnya. Sudah ada lubangnya ya, Mas ya? Lubangnya sudah ada dua. Udah ada dua. Oh. Dilempar berat itu. Dan itu juga sangat ini berbahaya loh. Menambah sulit untuk kita evakuasi karena lubangnya ada dua. Ya. Jadi ekstra hati-hati ini ya. Jadi kemana ini Mas? Ya, lubangnya? Ini mau ini harus dievakuasi karena ya, evakuasi, ini sudah tempat keramaian, warga keramaian. Ini sudah nggak pantas lagi, sudah nggak memberikan manfaat untuk manusia lagi. Walaupun intinya hutan dan juga seisinya seperti ini itu ada manfaatnya buat manusia, tapi kalau berdampingan langsung di tempat keramaian seperti ini sudah tidak bisa toleransi lagi. Kita harus evakuasi. Kamu siap membantu kan? Siap. Nanti kalau ada hal yang tidak baik, kamu siap ya? Siap. Tenang, sama pawang. Rakbiti mentawan dulu, mafus laju. Itu namanya membunuh kita itu. Bunuh diri, coy. Ini bukan misi bunuh diri, tapi ini adalah penyelamatan masyarakat. Misi yang sangat mulia sekali sebenarnya ya. Menolong sesama masyarakat. Itulah intinya kita apa berbaur dengan manusia, kita harus saling bersosialisasi. Sudah yuk, langsung yuk. Oke, saya akan evakuasi segera ya. Dari mana ya? Dari sini mungkin ya. Jadi ini gimana pertama Mas? Pertama. Ya. Oke. Okay. Apa ini? Punya ramuan khusus ini. Ramuan khusus. Ini. Ini Mas sekarang lagi ambil ramuan khusus para pemburu lebah. Jadi pakai kapas gitu ya Mas? Pemburu lebah guys, tawon. Jadi nanti dikejar coy. Apa itu sini? Begini? Bawa aja. Hati-hati. Mandarmu karena tetap ngejar. Ya. Enggak apa-apa. Hati-hati ya. Doa dulu. Bismillah. Oke teman-teman, karena ini istrinya nggak nyantai, jadi kita pakai kursi ya Ren ya. Iya. Kursi. Aku pegangin ini ya. Siap. Pegangin ini biar nggak goyang. Saya langsung menyumbat lubang nanti. Siap? Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wah, hati-hati Mas. Teman-teman, Mas Karim lagi
menyumbat lubang keluar sarangnya tawon. Jadi yang disumbat itu harus dua, soalnya tadi ada yang mukul, dilemparin sama orang. Tuh, atuh, atuh, atuh. Kenapa, Mas? Bangun, Cep. Kursi awas. Poker ya, poker ya. Itu bahaya. Ada yang terbang. Iya. Poker ya. Banyak yang terbang. Poker. Matiin aku, matiin. Oke guys, karena tadi lubangnya dua, saya nggak tahu ya. Ternyata lubangnya lebar banget, pasti sumbat pakai kapas yang sudah ada ramuannya. Apa? Tadi sempat saya nyuruh kameramen untuk matiin lampu ya. Pasti itu keluar semua tadi, pasti mengejar lampu. Jadi mengejar lampu berarti ya Mas ya? Pasti mengejar lampu. Dan ini sudah aman, ini sudah pada orang semua, sudah pada pingsan semua ini. Tinggal kita petik aja. Oke ya, siap siap. Petik. Pasti hati-hati ya. Takutnya ada yang tersisa gitu. Tentang tuh juga tidak nyaman karena tadi kalau nih ada makhluk aja tinggal. Oke teman-teman, itu Mas Karim lagi petik sarang tawonnya. Itu mau udah berlubang, dilempar-lempar tadi siang lainnya sama orang. Oke, hati-hati Mas. Kursinya Mas. Untuk lebih kursi-kursi. Karena saya takut tawon guys. Jadi gak apa-apa, jaga lari. Jarak. Jaga jarak. Corona. Jaga jarak. Bahaya ini tahun ini soalnya. Ini kan. Tadi ini lubang yang ini dilempar sama anak-anak tadi kan ya. Jadi ada dua lubangnya ya. Dua. Ini lebar banget. Pas saya sumbat pakai kapas kayak gini, keluar semua, keluar lewat lubang yang belakang itu ya. Jadi saya tadi kan nyuruh mati lampu kan. Nah, itu keluar semua, ini pasti akan mengejar lampu dan bisa menyerang. Tadi juga ada yang serang kan. Dan ini kamu keserang kan? Keserang satu ya tadi ya. Iya gitu di gatel. Iya guys, ini alergi ke alergi ke alergi sama aja itu akibatnya memang gitu. Gigi ke nah ini kan. Di sini ya, sini ya. Aduh kupel. Emang efeknya sakit, panas juga ya, panas kan? Panas. Kena sedikit deh. Tidak. Ini ukuran segini udah mampu. Panas seperti panasnya mantan. Udah mampu menyerang 10 orang ini loh. Satu tahun mampu menyengat sampai 5 kali. 5 kali. 5 kali itu 1 tahun. 1 tahun itu. Kalau segini isinya berapa kira-kira Mas? Ini koloni. Pasti ada ratusan lebih ya, itu bisa menyerang. Waduh, 10 orang bisa. Ngeri. Makanya kalau udah marah ini ngejar terus pokoknya. Jadi teman-teman ya, kalau lihat ada sarang lebah kayak gini jangan digangguin. Tuh masih ada tuh. Aman orang Mas, kita disinkrek aman ini sudah aman dalamnya nih. Kaget nih kan. Jadi ratunya nggak ada ini. Beda dengan labah madu. Oh jadi nggak ada ratunya? Beda apa? Gimana? Nggak ada bedanya. Ini sarang. Ini kan? Ini sini juga masih bagus-bagusnya kan? Oh iya. Larvanya masih banyak ya? Masih banyak larvanya. Full. Lagi full-fullnya karena tanggal muda. Oh. Kalau udah tanggal tua nih sudah bisa ada bulunya dan bisa terbang. Gak bisa terbang kalau tanggal tua. Jadi bisa kalau yang sudah terbang tambah banyak gede. Tambah gede lagi, apalagi tempat kali ini berjalan, ini cuacanya hujan kayaknya cukup lah ya sama di sini ya. Oke guys, jangan tiru adegan ini. Kalau nggak ada
ahli profesional. Bukan begitu ya, pokoknya kalau nggak ada pendamping, pendamping lah ya, kalau nggak ada pendamping jangan dilakukan sendiri. Paling aman pada malam hari untuk mengevakuasi lebah seperti ini. Kalau siang hari juga bisa dibakar juga bisa. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Saya Karim Khan, ikuti saya terus jejak Karim Khan. Jejak apa? Jangan lupa di subscribe. Karim Khan. Saya kan jejak Karim Khan. Siapa kamu? Kaliber Project. Kaliber Project. Yes. Jangan lupa juga kunjungi channel Kaliber Project. Oke. Okay. Semangat api. Semangat api dong. Semangat api. Let's go. Let's go.